Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Ada ugutan untuk KPMG tanda tangan penyata keuangan 1MDB, kata saksi. Kuala Lumpur akan fungsi urusan KPMG. Dato' John Idris memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini terdapat satu bentuk ugutan daripada Dato' Seri Najib Razak ketika mengarahkan firma audit itu menutup dan menandatangani laporan audit penyata keuangan 1MDB bagi 2013. Johan yang menjawab soalan timbalan pendakwa raya Dato' Seri Gopal Sriram pada sesi pemeriksaan semula berkata demikian ketika ditanya mengenai mesyuarat pada malam 15 Desember 2013 antara KPMG 1MDB dan Najib di kediaman bekas Perdana Menteri itu di Jalan Langgak Duta. Johan adalah satu-satunya wakil KPMG yang dibenarkan masuk ke rumah Najib pada malam itu, manakala kaki tangan KPMG yang lain diarahkan menunggu di luar. KPMG ketika itu belum menandatangani laporan audit 1MDB bagi tahun keuangan berakhir 31 Maret 2013 karena syarikat pelaburan strategi negara itu tidak memberikan maklumat yang diminta KPMG sejak April 2013.